Polsek Delitua meringkus 5 orang komplotan pencurian kendaraan bermotor, curas, dan curat. 2 orang di antara 5 tersangka terpaksa ditindak tegas karena mencoba melawan saat penangkapan. Komplotan ini kerap beraksi di wilayah Medan dan sekitarnya. Tersangka mengaku sudah melakukan aksi kejahatannya sebanyak 40 kali. Barang bukti yang diamankan yaitu 4 unit sepeda motor dan kunci teh. Sudah residivis, mereka rata-rata sudah beberapa kali dilakukan. Kalau Iwan sudah mungkin sudah berulang kali menampung barang dan pernah dilanjutkan perkaranya. Kalau si Tono ini juga sudah beberapa kali untuk masuk penjara. Hasil kejahatan digunakan untuk apa? Hasil kejahatannya hanya digunakan mereka untuk poya-poya aja, karena mereka pun juga bukan berhasil uangnya ada berada tidak, hanya untuk poya-poya saja. Apa saja yang berhasil kita amankan dari gitu tersangka itu? Ada di sini plat BK, hasil kejahatan mereka kita amankan dari rumah mereka yang di Jalan Bunga Kenanga. Kemudian yang sudah dipotong-potong mereka, dan khusus ada sepeda motor ada 4 unit yang sudah kita amankan. Yang lainnya sudah dijual sama mereka. Jadi dia masuk daftar DPP lah, yang lainnya sudah dijual. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV.